Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari Cinta Brian dan juga tentunya dari Joabas Jackson, yang dimana kabar terbaru saat ini datang dari Joabas Jackson. Tentu saja kita pun mengetahui bahwasannya Joabas Jackson tengah berada di kota Medan dan mereka pun akan melakukan meet and greet dan juga akan melakukan sebuah gala premier ataupun promosi untuk film terbaru yang ditayangkan di seluruh bioskop di Indonesia. Namun ketika Joabas Jackson berada di Medan ya guys, ada sebuah kabar yang sangat begitu mengejutkan publik. Tiba-tiba ketika kepergian dari Joabas Jackson, Cinta Brian pun terlihat malah sibuk dinner bersama dengan Kalista Arum. Hal itu langsung saja ramai diperbincangkan oleh netizen dan juga oleh para fans ya guys, yang dimana komentar mereka pun ada sebagian yang memberikan dukungan kepada Cinta Brian atas apa yang telah dia lakukan pada malam itu bersama dengan Kalista Arum ketika terlihat bahwa mereka dinner bersama. Namun ada juga yang mengatakan bahwasannya itu hanyalah sebuah foto editan ataupun yang lainnya ya guys. Dan ada juga yang mengatakan ketika Joabas pergi, Cinta Brian malah enak-enakan bersama dengan Kalista Arum. Komentar yang lain juga tentu saja sangat begitu beragam menyikapi apa yang telah dilakukan oleh Cinta Brian bersama dengan Kalista Arum. Namun Joabas Jackson sendiri sangat terlihat begitu cuek dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ketika ditanya oleh para netizen dan juga yang lainnya mengenai foto kebersamaan antara Cinta Brian dan juga Kalista Arum, jawaban dari Joabas Jackson pun hanya terdiam dan juga tertawa. Dia tidak mau memberikan komentar apapun terhadap Cinta Brian, karena di dalam hati dari Joabas Jackson dia yakin dan dia sangat begitu percaya bahwasannya Cinta Brian hanya mencintai dirinya dan tidak mencintai wanita lain. Jika terlihat mereka berjalan berdua, tentu saja hal itu hanyalah sebuah tanda tanya dan sebuah tanda kutip, ungkap dari Joabas Jackson tentu saja. Bagi para fans, Joabas Jackson dan juga Cinta Brian sudah mengetahui hal tersebut dan tidak perlu dijelaskan lagi, ungkap dari Cinta Brian dan Joabas. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan ya untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.